Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Nugrahana akan mengantar Anda untuk melihat-lihat touring mengenai lokasi MTA Amanah, kegiatan belajar mengajar dan semua kegiatan pendidikan di MTA Amanah. Baik, kita mulai dari depan. Ya, baik, ini kita sudah berada di lokal pertama. Begitu kita masuk ke area MTA Amanah bagian dalam, ada lokal pertama ini. Bila hari-hari sedang tidak PPKM, sedang tidak pembatasan, ini digunakan untuk musola anak-anak. Jadi musola dan kegiatan beribadah, sholat ibadah di sini. Tapi karena ini sedang PPKM, siswa tidak tetap muka, maka ini digunakan untuk ruang berdiskusi para guru. Jadi guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran daring, mereka diskusinya di sini. Termasuk untuk persiapan biasanya mengambil gambar atau video untuk pengajaran. Mereka diskusi dulu di sini. Ini digunakan untuk ruangan. Di setiap lokasi menuju ruangan, kami menyediakan sarana progres seperti ini. Jadi siapapun, baik siswa, guru maupun tamu, ya, mereka wajib sebelum masuk ruangan wajib mencuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau untuk masker itu sudah jelas. Ya, kita ke lab komputer satu ya. Lab komputer satu ini utama ya. Ini ada 25 lebih ya unit komputer yang siap digunakan untuk operasionalisasi kegiatan pendidikan termasuk kegiatan pembelajaran. Mari kita lihat satu persatu. Ya, seperti yang Anda saksikan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 unit komputer. Sama standarnya kita menggunakan proyektor juga. Ya, di ruangan ini ada proyektor. Selain itu di ruangan ini ada 2 server. Jadi untuk melayani 2 ruangan ini kita menggunakan server ya yang kuat ya, jaringan juga kuat baik, termasuk juga di sini ada sambungan wifi nya ya, jadi jaringan untuk online nya sangat kuat sekali di sini ya. Insya Allah bisa melayani semua kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan belajar dan ujian, termasuk juga bagi guru-guru yang akan memberikan materi online, mereka buat video, mereka buat media-media pembelajaran ya dengan para teknisi yang handal ya, mereka bisa membuatnya di lab komputer ini. Termasuk juga bagi para siswa yang kadang-kadang ada yang HP-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan pada saat pembelajaran. Nah, kita mengizinkan para siswa untuk belajar daringnya di sekolah ya. Jadi ada siswa yang mengalami kendala HP ya, sehingga mereka tidak bisa daring di rumah ya, dengan protokol kesehatan yang ketat untuk beberapa orang kami izinkan untuk mereka belajar di sekolah ya, sampai HP-nya bisa kembali digunakan. Demikian ya. Baik, kita kupas tuntas dalamnya. Ini lab yang kedua, terdiri dari lebih dari 20 unit komputer berada terpasang di sini dan terhubung dengan jaringan ya. Jadi satu sama lain komputer ini terkoneksi. Kemudian ada juga di sini ada namanya proyektor. Intinya untuk pelaksanaan bimbingan atau pembelajaran yang membutuhkan penjelasan, kita sediakan di sini proyektornya. Jadi semuanya bisa memanfaatkan ruangan ini untuk pembelajaran juga. Nah, baik, kita sudah nyampe ke kantor ya. Kantor ini fungsinya sangat penting. Jadi di dalam kantor ini kita ada tiga fungsi utama ya. Yang pertama ada ruang kepala sekolah ya. Kemudian ruang tata usaha ya, itu untuk kegiatan kita perusahaan, dan terakhir di belakang itu ada ruang khusus penyimpanan data-data administrasi ke sekolah, administrasi sekolah ya, administrasi guru ya, kepentingan-kepentingan mengenai dokumentasi sekolah ada di sana semua di ruang. Nah, di bagian luarnya kami ada di sini untuk absen fingerprint ya, fingerprint. Jadi seluruh karyawan termasuk guru-guru dan aparat yang ada di MTA Amanah wajib ya mengadakan, wajib melakukan fingerprint data kehadiran melalui jari ya, scan jari ya. Ini baik pada saat datang maupun saat pulang, jadi diwajibkan untuk melakukan fingerprint. Kemudian sebelum masuk ruangan ya, kita di sini disediakan ada cek suhu ya, cek suhu tempel. Jadi siapapun yang mau masuk sini, termasuk apalagi tamu ya, ini wajib melakukan cek suhu. Ini ada untuk cuci tangan, barangkali mereka belum sempat cuci tangan di luar.
mereka wajib cuci tangan di sini. Baik, ini ruangan tata usaha ya. Ruangan tata usaha. Kemudian ya untuk kegiatan tata usaha di sini ya. Termasuk juga untuk masa administrasi pendanaan termasuk operator. Operator batasan juga di sini. Ini ruang tata usaha ya. Ini ruangan Pak Kepala ya. Ini Pak Kepala di sini setiap hari ada ya. Menemani tamu maupun melakukan penelitian pada guru-guru. Baik, inilah kira-kira ruangan tata usaha, ruangan kepala dan ruangan administrasi ya. Kemudian di bagian belakang ada dapur kantor dan tempat sholat ya, musyola termasuk toilet ya, toilet kantor, musyola kantor dan dapur kantor ada di bagian belakang ya. Ini kita sudah mau memasuki fasilitas lainnya termasuk juga ruang guru. Kita akan melihat ruang guru. Ini adalah meja dinding kegiatan hari-hari ya. Kalau hari sedang aktif ini penuh ya, tidak pernah kosong, selalu aja berganti, minimal 2 hari sekali ini pasti ganti ya. Baiklah. Setelah dari ruangan atas, dari bagian atas tadi, sekarang kita bagian yang lebih landai. Ini lokasi berikutnya. Ini ada toilet, kamar mandi ya, yang berfungsi untuk bisa untuk buang air kecil, buang air besar, juga untuk mengambil air wudhu bagi para siswa dan siswi. Ya. Ini aktif, ini ada masing-masing ada 4 lokal. Jadi tidak ada alasan mereka tidak bisa menggunakan fasilitas MCK dengan baik karena kita sudah menyediakan begitu banyak, cukuplah untuk siswa-siswa yang ada di sini. Sebelum memasuki ruang guru, prosedurnya sama seperti memasuki ruang kantor. Nanti ada cuci tangan, ada pemeriksaan suhu juga dengan termogan ya. Bagian pertama kita lihat adalah guru piket. Jadi bagi siswa yang terlambat atau bagi mereka yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran hari ini bisa menghubungi guru piket. Baik, kita masuk saja untuk mengeksplorasi ruangannya. Ini lokasi guru piket, kemudian itu meja guru. Ya, ini meja-meja guru tersebar ya. Semua guru, masing-masing guru mendapatkan satu meja. Nah, ini juga selain untuk aktivitas harian para guru juga disimpan untuk menjadi apa? Perpustakaan pribadi guru. Jadi guru-guru itu menyimpan buku masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi kapan waktu dibutuhkan, buku itu selalu siap. Jika mereka menggunakan IT, menggunakan laptop, semua guru menggunakan laptop. Di bagian belakang ini ada musola dan MCK juga ada di sebelah sana. Jadi di ujung-ujung ada juga dapur kecil ya, bagi guru yang ingin minum teh panas, ingin bikin mie instan juga siap ya. Baik, fasilitas yang kita lihat ada untuk prokes juga kita sediakan 4 bak ya, 2 bak sebelah kanan, 2 bak sebelah kiri. Adapun ini sebelum ke ruang kelas, ini ada ruang OSIS dan UKS. Jadi bila dalam kegiatan belajar ada siswa yang kurang sehat, tiba-tiba mengalami pusing atau dan lain sebagainya, nah, kita rawat di sebagai pertama di ruangan ini. Selain itu berfungsi juga sebagai ruangan OSIS. Di sana ada barang-barang tempat kegiatan OSIS. Nah, ini ruangan belajar siswa. Kita lihat. Ini karena kita PPKM maka perlengkapan kelasnya dicabut ya. Kursinya juga di meja meja. Ini data-data kelas ya, apresiasi kelas. Kita lengkap dari mulai daftar tiket, daftar pengurus kelas, ya. Kemudian pengumuman dari wali kelas. Ada juga catatan siswa dan lain sebagainya kita sediakan. Ini kalau tidak PPKM ini semua nempel di sini. Tapi karena ini sedang PPKM jadi kita tidak menggunakan ini. Sengaja ditutup supaya tetap terjaga. Nah, ini ruang pertama. Kira-kira sama lah. Ruangan-ruangan belajar ukurannya sama seperti ini, 8x7 rata-rata.
yang menampung sampai 30. Selain di bagian bawah, ruang belajar ada juga di lantai 2 ya. Lantai 2 kita juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lokasi pembelajaran. Bagian atas kalau tadi di bawah menggunakan bak, kita di sini menggunakan bak seperti ini. Ya. Jadi semuanya wajib mencuci tangan ya sebelum masuk ke ruangan kelas. Sama standarnya tetap di depan kelas selalu ada tempat sampah, ada sapu, kemudian ada pendingin, ya kipas pendingin, ada juga penghapus dan sebagainya peralatan kaki berapi. Yang paling penting adalah untuk presiden dan mafia selalu ada di setiap kelas. Ini kira-kira sama kelas seperti ini ya. Ini sedang dilipat karena memang sedang tidak pembelajaran tetap muka. Ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Anda sekalian. Terima kasih.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Pertiwi dan siswi kelas 7A MTs Al-Aminah. Hari ini saya akan mempraktikkan mengukur benda-benda di sekitar. Yang pertama, meja. Jadi panjang meja hasilnya 34 cm. Dan lebar meja adalah 21 cm. Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Safa Zaskia dari kelas 7D. Saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.